Pemirsa, sejumlah pemain dan asisten pelatih Persebaya bersama ratusan jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar sholat goib bagi para korban tewas kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah bobotoh di Bandung, Jawa Barat. Sholat goib ini dilakukan para pemain Persebaya, asisten pelatih dan ratusan jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Doa terbaik dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya tragedi Kanjuruhan yang banyak memakan korban jiwa hingga mencapai 125 orang dan ratusan orang luka-luka. Sholat goib dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar, Kiai Abdul Hamid. Dalam barisan sop sholat ikut 6 orang pemain Persebaya dan 1 orang asisten pelatih Persebaya. Kami dari saya mewakili pemain juga turut berduka cita atas kejadian tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan ini menjadi tragedi yang terakhir, terus juga menjadi pelajaran buat supporter-supporter yang lain juga, bukan hanya yang kemarin tapi juga yang lain, untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita juga prihatin dengan kejadian tragedi di Malang. Itu ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman korban, yang mudah-mudahan pemain atau supporter yang meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosa, diterima yang baik, dan bagi yang masih luka yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Di Bandung, Jawa Barat, jajaran Polresta Bandung bersama perwakilan bobotoh atau supporter klub sepak bola Persib Bandung menggelar sholat goib dan doa bersama. Sholat goib ini digelar di Masjid Mapolesta Bandung. Polisi dan supporter bobotoh berdoa agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Rahmat Ilyasan dan Erik Fahrisal, iNews melaporkan.